Coach, kemenangan 1-0 pada malam ni. Orang kata kompetisi yang dah memang orang ramalkan lah sebelum perlawanan kan, untuk kemenangan untuk PIB menentang Shah Alam Chengdu pada malam ni. Apa rumusan Coach terhadap persembahan malam ni? Pertama sekali, saya nak ucapkan tahniah lah kepada pasukan saya, PIB, kerana berjaya melangkah ke separuh akhir. Dan dari segi permainan, memang banyak lagi harus diperbaiki. Kan, terutama dari segi finishing agak longgar lah untuk kali ini. Dan banyak benda-benda yang boleh mendatangkan gol, tetapi banyak terbuang begitu saja. Kalau kita tadi pada malam ni, Mamado nampak orang kata kena kunci lah dengan dua pertahanan Chengdu yang tinggi dan besar kan. So apa cara yang coach boleh fikirkan untuk memperbaiki persembahan Mamado? Memang hari ini Mamado memang agak terkawal lah, dikawal ketat oleh defend-defend daripada Chengdu. Kita pun ada buat sikit tactical, Tok Sa tumpukan sangat bola hantaran kepada dia. Kita buka daripada sideline and then kita minta diorang hantar ke dalam box untuk lebih banyak peluang kepada pemain midfield striker yang lain lah. Sebab itulah kita nampak ada sedikit perubahan lah dari segi permainan di second half ni lah. Kemudian di hujung-hujung separuh masa kedua, di hujung perlawanan tadi, hampir sebenarnya Shah Alam Chengdu untuk menjaringkan gol. Apa yang berlaku sebenarnya sampai boleh jadi macam tu? Itulah dia, kelekaan di akhir-akhir masa ni memang selalu berlaku kepada pasukan-pasukan yang mana pun sekali bermain di peringkat yang tinggi. Itu sebab kita selalu mengingatkan kepada pemain, first 10 minit kita kena cepat settle down, dan and then last minute ini memang kita kena lebih berhati-hati. Memang ada sedikit kecuaian dari segi apa ni, pergerakan midfield kita semua banyak melihat bola saja, tak pergi apa ni, cover balik di orang punya position. Ini yang sebab saya nampak saya pun agak risau jugalah keadaan tu. Alhamdulillah lah, nampak penjaga gol dapat menyekat bola yang terakhir tu. Kemudian selepas ni anda akan masuk ke separuh akhir, ada matlamat sasaran untuk masuk ke final ataupun anda nak fokus kepada separuh akhir dulu? Matlamat siapa-siapa, mana-mana pasukan pun kalau main dalam apa-apa tournament memang nak pergi the maximum lah ke final. Bagi PIB memang itu matlamat kita untuk pergi final lah. Tapi kita harus banyak perbaiki perkara-perkara yang berlaku pada hari ini. Saya harap insyaAllah kita akan start pada hari Senin ini, membetulkan apa-apa taktikal ke, free kick, side piece kita.